cuan, we be getting money. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya ngasih pengumuman bahwa grup STS akan ngadain lagi kelas swing pendek STS tanggal 18 Februari 2024. Nah, apa itu kelas swing pendek STS? Yaitu kelas yang ngajarin teman-teman untuk nyari saham-saham yang enak untuk di swing dan untuk jadi BSJP. Seperti guys ya, nanti kita akan bedah semua rumusnya. Dan rumusnya teman-teman akan dapat bonus rumus ini, yaitu rumus Sugiono, Sugiono 2, dan Sugiono Mini, serta ada bonus saham uptrend dan untuk saham screening BSJP. Nah, teman-teman lihat video di atas untuk kejelasan tentang rumus ini. Ya, lihat video di atas. Nah, nanti juga teman-teman akan dapat bonus, yaitu rumus harga wajar, teman-teman. Nah, ini nomor 6, ada bonus rumus harga wajar atau rumus menghitung harga wajar. Nah, teman-teman, seperti ini ya, sudah saya sampaikan di banyak video gitu ya, untuk ngitung-ngitung harga wajar saham-saham blue chip. Nah, seperti ini ya, nanti teman-teman akan dapat rumus ini dan cara pakainya, teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang mau gabung kelas swing pendek STS, ini terbatas hanya untuk 10 orang aja, teman-teman. Teman-teman langsung japri saya aja, nanti kalau udah kuota terpenuhi, kita langsung close aja. Nah, walaupun belum nyampe tanggal 18, teman-teman, karena kita hanya ngajarin untuk sedikit orang aja. Kalau kebanyakan nanti nggak bisa. Oke ya, kita lanjut ke videonya, teman-teman. Assalamualaikum Mas Bro, ya, kemudian kita di Fajar Daily, dan kali ini kita akan bahas harga wajar saham Petrosi. Nah, kita akan coba hitung nih salah satu saham Pak PP, karena hari ini saham-saham Pak PP pada rontok ya guys ya. Nah, ya kita hitung salah satunya lah ya, yaitu Petrosi, yang memang ini yang bisa kita hitung. Kalau kayak brand cuan seperti itu kan udah kayak nggak bisa dihitung, karena memang PBV-nya udah gede banget. Nah, kalau Petro ini masih bisa kita hitung, teman-teman, kira-kira berapa harga wajarnya. Nah, hari ini turun dalam ya sekitar 7%, dan ini mungkin akan ke area support lagi. Ke sini guys, support pertamanya yaitu DMA 200 di sekitaran harga 4.300-an, teman-teman. Oke, kita akan coba hitung harga wajar saham Petro. Ya, Petro ini adalah perusahaan batu bara, teman-teman ya. Batu bara. Jadi sebenarnya Petro ini apa namanya, udah sempat naik tinggi waktu di tahun 2022 ya. Dari harga seribuan ini sempat nyentuh jadi 5.000 gitu ya, udah beger lah pokoknya si Petro ini sebenarnya. Nah, ini turun. Nah, turunnya kan sampai mana? Nah, kita hitung harga wajarnya, teman-teman. Kita masuk di sini untuk Petro. Nah, kita masuk ke sini, teman-teman. Nah, kita tinggal masukin aja ke rumusnya. Oh ya, bagi teman-teman pengen mempelajari cara screening saham swing pendek, untuk swing pendek, BSJP, dan cara menghitung harga wajar, teman-teman bisa ngikutin kelas STS nanti tanggal 18 Februari atau hari Minggu nanti, teman-teman. Ini adalah last call ya, ini udah mau habis waktunya. Jadi bagi teman-teman yang pengen ikut, segera aja japri. Nah, nanti teman-teman akan dapat rumus harga wajar ini. Nah, kita akan hitung, teman-teman, harga wajar saham Petrosi. Yang pertama kita masukin dulu harga bukunya, teman-teman. Di sini adalah 3637. Oke, 3637. Nah, di sini untuk PBV annual saat ini adalah 1,26. Nah, untuk harga sahamnya saat ini adalah 4.600, teman-teman. Oke, dan untuk ROE annualnya saat ini adalah sekitaran 5,6 lah ya, 5,976. Oke, terus kita akan masukin di sini yaitu ROE 5 tahun. Dan di sini yang pertama adalah 10,63 di tahun lalu. Oke, terus 6,02. Oke, terus 6,07. Terus di sini 10,15 di tahun 2019. Nah, terus di tahun 2018 9,57. Oke, kita buka harga wajar dari saham Petrosi, teman-teman. Nah, ini dia harga wajarnya, teman-teman. Ternyata Petrosi punya harga wajar di sekitaran 2.600-an lah ya, 2.600 sampai 2.700. Dan ini sesuai dengan garis supportnya, support terbawahnya nih waktu di sekitaran Oktober 2023 itu Petro sempat ke sini, teman-teman, ke harga wajarnya ya. Di sekitaran 2.700 lah, seperti itu, pernah ke sini. Tapi dia langsung mantul, teman-teman. Nah, di sini ya, ini sempat nyentuh. Mungkin teman bilang, "Wah, terlalu rendah harga wajarnya." Enggak, ini tahun 2023 tuh baru kemarin, teman-teman, Oktober.
Oktober, November, Desember, Januari, Februari, 5 bulan yang lalu, teman-teman. 5 bulan yang lalu itu Petrosi ke harga wajarnya. Nah, teman-teman ambil nggak waktu itu? Nah, kalau ambil langsung cuan luber ya, guys, ya. Nah, tapi ini baru turun, teman-teman, ya. Kalau misalnya teman-teman mau ngambil Petrosi di harga wajarnya, monggo disabarin ke situ, gitu ya. Kalau dikasih di situ. Nah, tapi kalau menurut saya sih agak mungkin nggak akan kesini lagi, maybe. Karena ini Petrosi waktu itu juga belum ada isu akuisisi dari Pak PP gitu ya, atau Grup Barito. Ini setelah isu akuisisi ini kan turun nih. Terus di sini ada isu akuisisi, nah naik gitu ya. Nah, posisi di sini sama yang sekarang kan beda. Kalau sekarang kan udah di apa mau diakuisisi, kalau di sini kan belum ada gitu ya. Nah, saya kira sih agak sulit kalau ke harga wajarnya ke sini lagi gitu ya. Ya mungkin tunggu aja di sini di EMA 200 atau kalau mau aman ya di sini, teman-teman. Ya di sekitaran harga 36 lah ya. 3.600 sampai 3.700 lah di sini, teman-teman. Nah, ini untuk kalau misalnya teman-teman itu minat dengan Petro, kalau mau yang aman-aman aja seperti itu, guys. Nah, udah tahu ya sekarang ya berapa kira-kira harga wajar dari Petrosi. Nah, mau bahas saham apa lagi nih yang kita akan bahas harga wajarnya? Tulis saja teman-teman di kolom komentar. Oke, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya.